Hello brother fighter, jumpa lagi di channel ini. Kita akan mengulas pertandingan antara Angga melawan Alfon di Fight Night 47. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum like, like dulu video ini. Yang subscribe juga, jangan lupa klik tombol lonceng warna hitam. Dukung terus channel One Pride MMA dan dukung terus MMA Indonesia. Okay, brother fighter, kita akan mengulas pertandingan Fight Night 47. Alphonse dari sudut biru datang dengan pakaian etnik dan tariannya, dan juga disusul oleh Angga yang memegang sabuk champion. Title fight ini memang luar biasa, dari ranking 9 melawan champion. Nah, ini memang mentalnya Alphonse memang luar biasa untuk menyajikan pertandingan kali ini. Dan seperti apa pertandingannya, kita melihat Angga merupakan petarung yang berasal dari On Fire Indonesia di Solo, memiliki rekor bertanding 10 dan kalah 2, memiliki umur 32 dan tinggi 175. Nah, sedangkan Alphonse berasal dari Maisa Fighting Club, dari petarung yang berumur 34 tahun, memiliki tinggi 160. Tidak sudah jelas dari tinggi badan, memang Alphonse berada di bawah dari Angga. Serta dari pengalaman bertarung, menang 4 kali dan kalah 2 kali, tentunya masih jauh sekali dibandingkan dengan Angga. Nah, di ronde-ronde pertama, pertarungan panas dimulai oleh Alphonse dengan low kicknya, tapi dapat ditangkal atau ditangkis oleh Angga dengan kakinya. Nah, di sini dibalas dengan low kick tapi tidak kena. Kemudian dengan kombinasi pukulan yang masuk di sini, jual beli pukulan, terjadi clinch di sini. Nah, di sini adalah perebutan posisi di mana Alphonse berusaha mengajak Angga bermain di atas, tapi Angga berusaha men-take down ke bawah. Beberapa kali dicoba oleh Angga untuk men-take down Alphonse, masih belum berhasil, dan ada momen di mana bisa menjatuhkan Alphonse di sini. Nah, Alphonse posisi di bawah merupakan posisi yang paling berbahaya karena Angga merupakan petarung yang all-rounded, petarung di atas maupun petarungan di bawah. Nah, ciri khas Angga adalah ground and poundnya serta elbow strike-nya. Ini yang patut diantisipasi. Nah, posisi ini sudah 70% berada di kemenangan Angga, tinggal teknik dari Alphonse untuk escape dari posisi bawah. Nah, di sini sudah terjadi pergumulan untuk mengambil posisi posisi ground and pound dari Angga, berusaha menekan kepala dari Alphonse. Alphonse tetap posisi guard, berasa posisi guard di bawah untuk menjaga kepala tidak dihantam dari atas. Nah, akhirnya terlepas dan akhirnya bisa di ground and pound di sini. Nah, berbagai pukulan maupun elbow di sini, elbow strike-nya dikeluarkan, biasa ciri khas dari Angga. Dan beberapa kali elbow di sini masuk, akhirnya Alphonse menyerah, tapping oleh ground and pound dan elbow strike-nya dari Angga, dan champion masih berada dimiliki dan berada di pinggang Angga. Seperti itulah pertarungan singkat semalam, tapi seru. Memang Alphonse memiliki mental yang luar biasa untuk menantang Angga di pertandingan kali ini. Tapi mudah-mudahan Alphonse dapat memiliki pengalaman bertarung melawan champion seperti apa, dan juga menaikkan mentalnya untuk bertarung melawan ranking-ranking yang berada di bawah Angga. Mudah-mudahan Alphonse dapat berlatih lagi. Itulah banyak PR yang perlu ditingkatkan oleh Alphonse. Kalau mau bermain stand up, cari cara kuncian untuk dapat menjaga bermain di atas. Karena memang Angga ini all-rounded. Apalagi ketika main di bawah, stamina dan juga ground escape dan juga ground teknik dari Alphonse memang kurang, perlu ditingkatkan lagi. Oke, untuk Alphonse jangan menyerah, masih ada pertandingan berikutnya untuk tetap berjaya di One Pride MMA. Dan Angga, pertahankan dengan juara kamu. Kita mendukung bahwa petarung di kelas ini memang Angga, memang juaranya. Oke, kita menunggu penantang-penantang berikutnya untuk menantang Angga dan merebut sabuk juara. Dan tunjukkan bahwa pemain One Pride MMA sportif dan juga tetap bersemangat mendukung MMA di Indonesia. Oke, seperti itu ulasannya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman menonton juga videonya dan juga melihat bagaimana teknik para pemain di kedua pemain ini dikeluarkan. Oke, mudah-mudahan kita dapat menonton lagi One Pride MMA minggu depan yang lebih seru, lebih panas, dan lebih ciamik lagi, lebih seru lagi. Oke, tetap sehat dan semangat. Bye-bye.